Seorang anggota polisi dari unit Intelkam Polsek Batu Ampar menjadi korban penganiayaan sekelompok pemuda yang sedang mabuk. Korban yang awalnya datang melerai perkelahian, kini patah kaki dan luka di wajah serta kepala. Inilah video amatir saat sekelompok pemuda yang sedang mabuk terlibat keributan dengan karyawan bar di kawasan Kampung Bule, Nagoya, Batam. Keributan diduga dipicu karena masalah wanita penghibur yang hendak dibuking pelaku. Melihat keributan semakin memanas, salah seorang karyawan menelpon Polsek Batu Ampar. Bripka Hendrik yang saat itu sedang piket segera menuju TKP. Perkelahian sempat dihentikan dan dibubarkan oleh korban Bripka Hendrik. Namun saat korban hendak kembali ke Mapolsek, empat orang pelaku menghadang korban dan langsung memukul, bahkan korban diseret hingga keluar bar. Tak hanya memukul dengan tangan kosong, para pelaku juga memukul korban dengan menggunakan botol minuman dan menendang kaki korban hingga mengalami patah tulang. Selain anggota polisi, korban luka juga dialami tenaga pengaman yang turut melerai penganiayaan yang dilakukan pelaku pada Bripka Hendrik. Pasca kejadian, unit Reskrim Polsek Batu Ampar langsung menangkap 3 dari 4 pelaku di perumahan Pantai Gading, Bengkok, Batam. Pertama adalah kesalahpahaman antara pengunjung dengan pihak dari kafe tersebut. Karena kesalahpahaman tersebut, terjadi keributan pertama di dalam antara pengunjung dengan security. Karena security merasa ini keributan ini sudah mulai memanas, menghubungi anggota kepolisian. Datanglah anggota kami ke TKP. Sementara itu, saat ini Bripka Hendrik Tanjung yang mengalami patah kaki dan luka di wajah masih dalam perawatan di rumah sakit. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan.